Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama saya Minorman di channel ANR Rider Anjay Sasanto. Oke guys, di konten kali ini spesial ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang selalu bertanya-tanya katanya, Bang Amin, Uti kemana gitu kan. Jadi di konten kali ini kita baru reply lagi, si Uti habis menghilang ya guys, menghilang dari peradaban ya kan. Jadi kali ini ANR Rider lagi ada di mobilnya Uti ini guys, dan yang pastinya sudah ada Uti di samping ANR Rider. Jadi kemarin aku rungkat. Iya, ngapain bikin? Jadi dia bikin story, terus aku yang disamber. Kamu yang membuat aku rungkat. Ada. Kamu kemana aja? Jadi gini guys, klarifikasinya kita bikin klarifikasi kayak apa? Kita bikin klarifikasi. Jadi Anrader kan baru kali ini ya deket sama cewek, tapi artis ya guys ya. Karena aku taunya pas pertama kenal kamu kan kamu lagi break job syuting kan. Nah kebetulan akhir ini dia tuh sibuk banget guys, ternyata sok sibuk kukira ya kan. Ternyata dia ada film baru, ada FTP, ada ini lagi ya, namanya juga ANR Rider kan tak bisa hidup tanpa cinta. Jadi ringan kamu. Jadi dia sibuk syuting mulu guys. Dia suruh ke lokasi, aku kan malu kalau suruh ke lokasi, ngapain lah aku ke sana suruh pegangin apa, pengen capek. Tapi pernah aku suruh samperin, soalnya lokasinya deket dari rumah dia, di Kotwis juga. Aku kan malu, takutnya nanti ada mantan-mantan aku yang ikut. Ih anjir lu, katanya pertama kali deket sama artis. Ya enggak, kan deket-deket, biasanya kan temenan doang kalau sama kamu kan. Anu. Oke deh, sekarang jadi kita mau kemana nih? Jadi kali ini kita mau... Kamu katanya kan aku suruh glowing ya kan. Jadi aku harus perawatan katanya. Oke, jadi di konten kali ini kita bakalan merawat diri kita guys. Membuat ANR Rider dan Uti semakin mengglowing, semakin cantik, semakin mengganteng, semakin mempesona pastinya ya kan. Dan itu tidak melirik dengan yang lain. Jadi ANR Rider kali ini bakalan ke klinik Derma Express di daerah Depok. Jadi kita nanti bakalan perawatan di sana guys. Itu kliniknya luar biasa, internasional banget. Kalau udah centang biru lagi. Artis-artis kesana. Kan gue artis juga kesana juga berarti kan. Jadi kali ini artis dan YouTuber mau ke Derma Express. Oke, perjalanan sekitar 30 menitan. Kita via tol ada di daerah Depok di mana? Cimanggis ya. Oke, langsung aja kita cap pakai sabuk pengaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita langsung lompat menuju Derma Express di Depok. Check out. Oke guys, kali ini kita udah tiba di Derma Express Depok. Anjay. Ayo kita, Anjay. Mari kita turun Uti. Mari kita perawatan. Udah dimatiin? Udah. Kuncinya udah kamu pegang? Bukain. Udah. Oke guys, kita turun. Wuh, keren sekali tempatnya guys ya. Anjay, mewah sekali tempatnya. Jadi, kita mau perawatan apa aku pun nggak tahu. Karena ini, nanti kita tanya Uti kira-kira apa yang perlu dirawat dari ANR Rider ini. Yo guys, kali ini kita udah tiba di Derma Express Depok. Sekarang kita lagi nunggu untuk konsultasi sama dokter yang dulu. Kalau aku ini pertama kesini, jadi kamu kan udah biasa perawatan, jadi ini nunggu dokter. Ini sengaja belum mandi, nanti kita lihat hasilnya ini setelah diperawatin apakah menjadi cantik. Soalnya ini muka asli Uti tanpa apapun ya kan. Memanglah Uti kamu memang natural. A few moments later. Yo guys, jadi tadi si Uti udah dipanggil duluan guys. Aku pikir bisa bareng, ternyata terpisah cewek cowok. Jadi Uti udah perawatan duluan, Anadar masih menanti. Tadi waktu menjadi gampang ini ya kan, motor baru, ganteng, internasional. Yo guys, jadi kali ini kita mau lihat ruang perawatannya si Uti. Kita gerbek karena aku masih nunggu dokternya masih perawatan sendirian kan ya. Wow. Permisi. Woi, Put, kok kamu udah diapain? Lagi di facial tadi. Tadi udah facial? Udah. Udah disuntik belum? Belum, orang baru mulai. Aku tuh takut banget disuntik tuh. Tadi aku udah foto before, ntar ada foto afternya. Oh juga. Gitu. Kali ini mau foto afternya di sini. Jadi suster ini sebenarnya perawat atau fotografer? Hah? Semua bisa. Satu, dua. Oke, saya lompat dulu. Satu, dua. Satu. Wow. Foto begini cek-cek-cek ngontrol gitu.
Uti cerahannya guys ya. Internasional Derma Express bener-bener. Derma Express. Udah berarti. Wow. Apa? Coba. Enggak lah kalau di sini. Ini kan belum ya. Ini udah halus sekali. Ada guys menunggu giliran Air Rider. Menunggu dipanggil. A few moments later. Yo guys, akhirnya finally dipanggil juga kita guys. Kali ini aku mau konsul sama dokter siapa namanya tadi? Dokter Cha. Oh ini, ruang konsultasi satu. Assalamualaikum. Yo, permisi dok. Selamat sore mas. Sore, oke. Banget ya. Aduh, Amin. Ya. Halo Amin. Halo dok. Dokter, ya. Salam kembali. Saya dokter Caca. Caca. Oke. Okay. Ada keluhan apa nih? A few moments later. Cukup? Udah. Udah, nanti ketemu di atas ya. Baik. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Kita sudah konsul dengan dokter, kita lanjut ke perawatan. Yuk, kita lanjut ke lantai 2. Cek. Yo guys, jadi aku habis disiksa sama Tania sampai menangis aku. Mana? Wah itu kameranya guys. Aku tuh cengeng banget perutnya nangis. Ya, mau aku langsung begini nanti kita lihat. Setelah ini diapain anestesi ya? Habis ini peeling dulu. Peeling 2%. Oh, peeling masker baru anestesi. Anestesi. Oke. Okay. Ya udah. Aku siapin dulu peelingnya ya. Oke. Okay. Jarumnya kecil banget. Kecil banget ya. Suka aku dengan cinta banget. Udah belum? Gak terasa sakit juga? Iya, gak terasa. Karena aku sudah mati rasa. Aduh. Percintaanku rungkat menjadi mati rasa. Oke, dokter okay. Caca udah di sini guys. Kita mulai. Oke, alhamdulillah udah selesai. Muka aku masih terasa baang dan babak belur. Jadi kita mau makan nanti. Belum makan dari pagi. Mana hujan tadi? Kamu tidur di mobil? Enggak, nonton doang. Kamu nonton. Kamu jam habis sih? Udah capek. Kita pun 3 jam makan dulu. Itulah sifat aslinya ya guys ya. Makanya aku mau cari lagi. Sakit loh. Ayo. Ya. Oke, okay, soundtrack kita udah selesai habis perawatan di Derma Express Depok dan Uti sudah atau glowing dan Rider menunggu hasilnya ini sekitar 2-3 hari ke depan. Jadi nanti makanya pas acara-acara Rider kok gantengan karena habis dari Derma Express. Oke, okay, tetap kita akan lanjut makan sama Uti setelah ini. Oke, thank you buat Derma Express Depok. Servisnya luar biasa. Internasional. Oke, okay, yuk kita langsung menuju video selanjutnya. Yo guys, kali ini kita udah ada di Pocajang, kota wisata. Ini kita udah makan, lapar banget ya kamu. Pasti yang dari pergi belum makan ya guys. Jadi sampai bingung mau konten apa lagi.